apa 50.000 tapi uang mainan. Gak tulis kok situ. Gak tulis di sini. Kalau aku kalo, ada tuh baru tuh 50 baru begitu loh, Mar. Gak tak tulis uang mainan. Maaf deh, Bu. Ini Bu yang mainan. Ini Bu yang tertulis uang mainan. Ini ada tertulis di sini. Uang mainan. Ibu, ini dapat tulisan, Memang dapat kunci ini Bu. Memang dapat kunci ini, tapi di sini tak tulis bank mainan kita. Kalau Bu cuma bandingkan uang asli atau di atasnya satu-satu memiliki atau dan ini kebeda-beda dulu. Kena dia masuk, sopir bang tidak balik. Kok bang tidak pernah mau bajalan kalau orang semua main lagi? Kita tak punya uang untuk pembelian. Setelah masuk toko, dia uang mainan. Kalau mau protes, silahkan di kantor. Kalau ini kan orang cuma mau tahu transaksi rumah, terlebih keluar, menerima uang dari customer. Kalau misalnya uang palsu, bukan cuma ibu yang menerima itu, orang yang pemalas. Coba boleh lihat, Cek. Sebenarnya ada tulis bang mainan. Oh iya mainan. Ini coba lihat tadi ini mainan Bu, ini uang mainan. Ini beda. Iya nanti uang pun nanti kembali ya. Jangan cuma masuk toko beda kan lagi kembali. Baru itu 50 baru. Tadi ya coba bagi itu. Ada 150 iya, baru. Ini memang banyak uang baru Bu, tapi ini uang mainan. Uang mainan bukan uang asli. Iya kalau uang asli disini, yang namun tertulis di sini apa? Mainan. Kamu beli atau kubur di sini? Lihat ya. Tapi uang nanti kembali, jangan cuma masuk toko terus aku tidak dapat apa-apa. Tidak mau, ibu dapat uang kecuali tidak mau uang. Sampai yang punya toko ini aku buatkan rumah, aku pun pengen terima itu. Oh iya? Iya, kapan ibu? Tidak tahu. Hampir.